Halo, kembali lagi bersama Esmoyo Petualang. Kali ini kita mancing lagi masih di daerah Kecamatan Gunung Ungkal, tepatnya di Desa Jerai. Jajal di cek kena, nah kaya kena ra masuk ngalah lokasi ya. Kali ini kita pindah lokasi, cari spot yang tepat sambil menikmati pemandangan alamnya yang begitu luar biasa. Kita pindah lokasi, cari spot yang tepat yang ikannya agresif mau makan. Karena ini mancing tidak settingan, nah, jadi gak semudah itu dapat ikannya. Ini mancingnya reel ini. Kalau dapat dapat, kalau enggak ya enggak. Keenakannya mancing daerah pegunungan ini loh, bisa menikmati pemandangannya yang cantik, pikiran jadi segar. Nah, kalau gerah mandi. Akhirnya dapat, guys. Ih, akhirnya dapat setrek. Ih. Apa ini? Yang penting sudah poin. Kita umpannya pakai jangkrik. Sudah mulai ada pergerakan ini. Yo, makan ini nak cili-cili ya, mati cili tok ngono kok. Jadi no langsung go melayu diuntal langsung. Wow.
tambangane munggah medun ga medun nare mek digondol-gondoli ne. Umpannya masih dimain-mainin, dibawa lari-lari. Ikan kecil sepertinya ini yang mainin. Tuh, sudah dimakan. Ih, strike. Nah, dapat besar. Dapat, saudara-saudara. Umpannya sudah dimain-mainin ini. Semoga aja strike lagi. Dapat gede. Apakah cuma di PHP in? Apa enggak sama ikan? Semoga bukan di PHP in sama ikan ini. Aduh, kenapa di PHP in lagi sama ikan? Sudah ada tanda-tanda pergerakan. Semoga tidak di PHP-in sama ikan lagi ini. Semoga positif ini hasilnya. Kita kasih makanan yang enak ini, supaya ikannya lahap. Kasih umpan jangkrik. Aduh, ternyata cuma diputer-puterin aja ini. Belum dikasih kepastian ini, masih di PHP-in sama ikan ini. Sudah ada pergerakan, sudah ada pergerakan. Iya, strike lagi ternyata. Dapat lagi poin. Ternyata di sini ikannya nggak PHP-in kita. Dikasih makan langsung diterima ini. Karena kita kasih makan ikan yang enak ini, kasihnya kasih jangkrik ini. Iya. Oh, ternyata sudah ada pergerakan lagi. Kita kasih makanan yang enak. Pasti diterima enggak di PHP ini nih. Ini sudah dibawa muter-muter ini. Apakah akan di PHP-in sama ikan lagi ini? Apakah diterima umpannya? Sudah dibawa muter-muter ini, sudah dibawa jalan-jalan. Masih dipermainkan. Apakah ternyata strike? Strike lagi ternyata. Dapat lumayan ini.
Ini masternya, ini master mancing ini. Ternyata ikannya ini agresif-agresif ini. Enggak basa-basi, enggak suka PHP-in. Jadi bikin kita. Nah. Ini mancingnya real ini, bukan settingan. Jadi kalau dapat dapat, kalau enggak. Ternyata umpannya sudah disambut ini. Apakah akan dimakan atau di PHP-in? Ini sudah dimain-mainin ini umpannya ini. Apakah ini dapat ini? Sudah dibawa lari ternyata ini. Tinggal nunggu di kepastian. Wis, strike lagi. Woi, ini dapatnya ini malah. Yo. Mancing tak enggak usah dibuat serius-serius ini. Karena apa? Mancing harus ceria, sabar, tenang. Jadi biar enggak jenuh. Buat hiburan, namanya hiburan itu harus dibikin happy. Jadi enggak usah terlalu serius. Ini sudah ada pergerakan ini. Apakah di PHP-in sama ikan atau diterima umpannya? Sudah dipermainkan. Sudah dimainin umpannya. Kita tunggu aja ini. Masih dimainin terus ini umpannya ini. Semoga aja ini dapat gede ini. Semoga dapat besar. Wih, ternyata di PHP-in. Tahan, Lur. Sudah ada pergerakan. Sudah ada pergerakan ternyata. Apakah di PHP-in? Apa enggak? Kita masih sabar, tunggu aja sebentar sampai benar-benar positif dimakan. Pokoknya masih mancing ceria bersama Ismoyo Petualang. Kita bikin mancing secara happy, enggak tegang, enggak usah panik. Karena namanya mancing itu hiburan, harus bikin kita senang gembira. Sudah ada pergerakan. Sudah dimulai tanda-tanda ini. Tanda-tanda sudah disambut umpannya ini. Apakah positif dapat atau di PHP ini? Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan Ismoyo Petualang. Selamat menikmati dan semoga terhibur.